pagi ini kita boleh nampak walaupun sekarang sudah hampir 3.5 jam program ini bermula, tapi penduduk masih berpusu-pusulah masuk untuk dapat saringan ini. Jadi setakat ini kita dah dapat pendaftaran lebih daripada 2,000 orang dan kita jangka ini akan berlangsung sehingga pukul 4 lah. Dan kita pun ada walk-in lah. Mungkin 10%, 20% akan walk-in lah. Jadi yang penting adalah ada kesedaran yang sangat tinggi. Khasnya di kalangan penduduk Petaling Jaya, dan mereka pun tahulah siapa yang ada kontak dengan yang pesakit COVID, maka mereka akan datang sini untuk ambil ujian inilah. Jadi selepas ini, pada petang ini, mereka akan dapat keputusan melalui app Selangkar. Dia akan masuk phone, smartphone mereka, dan kalau sesiapa yang positif, mereka dinasihatkan untuk kuarantin dalam rumah sehingga pihak PKD, Pejabat Kesihatan Daerah akan menghubungi mereka untuk langkah-langkah selanjutnya lah. So saya harap hari ini tak banyak kes. tapi kalau kita lihat statistik di seluruh negeri Selangor setakat ini, di mana sebanyak 25 program saringan telah dijalankan termasuk hari ini, anggarannya antara 2 sehingga 5%. Itu adalah standard lah, average positif, yang positif. Dan petugas-petugas kesihatan di sini dah all out. Kita datang sini adalah untuk membantu penduduk-penduduk Dun Bukit Lanjan. Jadi janganlah semalu, kita datang sini untuk bantu penduduk di sini.